kalian lihat ya jadi dengan komen ini cuy ini kalian bisa bikin semua entity langsung mati cuy tapi kalau tinggi-tinggi enggak ya tuh jadi cuma di koordinat 4 cuy nih kalau gua coba coba gali tanahnya tuh enggak mati ya flajernya jadi cuma yang ada di koordinat koordinat 4 cuy. Halo guys kembali lagi bersama saya dan kali ini gua mau ngasih ke kalian gimana cara menggunakan execute position dan argumen selector x y z cuy ya nah jadi pertama gua akan kasih tahu ke kalian gimana cara bikin argumen selector x y z dulu karena karena ya gua maunya itu guys ya. oke langsung aja jadi gua gua akan bikin suatu komen yang sangat sangat simple dan pastinya juga kalian udah tahu ini fungsinya apa ya jadi nah kill at ir3 cuy fungsinya apa ya benar sekali ngekill semua entity yang radiusnya tiga cuy tuh guys ya seperti yang kalian lihat ini villagernya langsung pada mati ya kalau gua taruh ya nah ini nggak mati karena dia terlalu jauh ya kalau gua dorong sedikit aja langsung mati dan nah kalau kalian lihat tuh ya langsung mati cuy karena radius tiga cuy de deket banget ya nah sekarang gua mau ngasih argumen selektor x y z cuy gimana caranya misalnya gua akan cari koordinatnya yaitu nah, min 400 4, 10. Nah ini ya min 400 4, 10, cuy Nah apa yang terjadi jika gua tulis koordinatnya min 400 ya X min 400 koma Y sama dengan 10 e eh, 4 Z nya sama dengan 10 cuy Apa yang akan terjadi cuy Bisa kalian tebak Nah kalau kita taruh villager di sini tuh nggak mati cuy villagernya. Tapi oh tapi cuy. Kalau kita taruh di, di sini ya. 4 min 440 maka. Mati cuy villagernya ya. Di min 440 ini. Ya. Jadi kesimpulannya adalah. Argumen selektor xyz ini. Itu kayak memindahkan. Fungsi command blocknya ke koordinat ini cuy. Tapi secara fisik command block-nya itu masih ada di sini cuy ngerti gak cuy ya jadi secara fungsi command block-nya itu udah kita pindahin jadi seakan-akan ada command block di sini padahal nggak ada cuy command block-nya itu masih ada di di situ cuy ya nah jadi seolah-olah tuh fungsinya doang cuy yang ada di situ cuy tapi secara fisik command block-nya masih ada di sini cuy gitu gitu ya kesimpulannya cuy ya nah sekarang kita ke execute position cuy Nah sebenarnya execute position dan X argument selector Z itu sama aja cuy Makanya gue ngajarin kalian dua-duanya ini sekaligus cuy Karena fungsinya itu sama aja cuy Nah sekarang gue akan ngetik dulu comment block Eh comment block comment yang sangat-sangat simple Dan kalian juga pastinya udah tahu ini fungsinya apa cuy Jadi search block tilde tilde 1 tilde diamond block Maka yap muncul kok apa, apa diamond block di atas comment blocknya cuy Dan kalau gue hancurin maka akan muncul terus cuy ya Gak bisa habis cuy. Nah. Tapi apa yang akan terjadi cuy. Kalau gua Taruh execute position. Dulu ya. Di pertamanya. Execute position. Di koordinat tadi. Min 4410 misalnya ya. Nah. Maka cuy. Uh, Oke okay, belum belum. gua anjir. dan nah, nanti. Nah, ini, ini salah cah, ya. Ini harusnya kasih run ya. minta 440 run. Set block. Maka tuh Maka pindah juga cuy Sama aja ya kayak tadi cuy Jadi execute position ini Dan argument selector X, Y, Z itu sama aja sebenarnya cuy Perbedaannya tuh hanya satu yaitu Argument selector itu itu untuk entity cuy tapi execute position ini bisa untuk entity bisa juga untuk block cuy. Ya, itu cuy. Nah, kita juga bisa pakai tilda tilda cuy. Enggak usah nggak pakai nggak pakai apa tilda til nggak pakai koordinat tapi kita pakai tilda tilda tila min satu misalnya maka apa yang terjadi Boom pindah ke sampingnya cuy gila keren ya apa yang terjadi kalau gua kasih lagi Amin uh, min satu lagi nah min dua Boom pindah ke situ cuy ya jadi intinya tuh cuma kayak mindahin command blocknya doang gitu cuy ya Misalnya gue kesini lagi Gue ganti uh, Dua maka Boom Di atas ya Jadi Intinya tuh Kayak gitu cuy Mudah parah ya Dan kalian sekarang udah ngerti ya Segampang itu loh cuy ya Guys Guys ini Gue juga baru tau guys Ini ternyata execute position Ini ada S nya juga ya Tapi ini gak guna cuy Asli ini tuh sama aja kayak execute at ya, execute position at S ini. Nah, jadi, jadi gua nggak perlu ngajarin ke kalian ya. Ini nggak guna cuy ya. Sama aja cuy kayak execute at ya. Nih coba ya, execute position S at P run summon snowball. Tuh kan sama aja anjir nggak guna apa nggak guna sih asli. Nggak guna guys ya, nggak nggak usah gua ajarin ya ini sama aja kayak execute at gunanya apa coba 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 gua efek ss ya speed misalnya tuh kan sama persis coy asli sama persis asli kayak execute at ya gak guna gak guna udah udah skip skip guys guys ini dengan command ini ya kalian bisa bikin semua entity yang ada di ko koordinat y4 bakal langsung mati cuy keren parah ya nih 0.1 nih kalian lihat ya jadi dengan komen ini cuy ini kalian bisa bikin semua entity langsung mati cuy tapi kalau tinggi-tinggi enggak ya tuh jadi cuma di koordinat 4 cuy nih kalau gua coba coba gali tanahnya tuh enggak mati ya flagernya jadi cuma yang ada di koordinat koordinat 4 cuy dan ini pakai argumen selector yang tadi ya X, Y, Z Tapi gue cuma pakai yang Y cuy. Nah misalnya gue kasih husk ya Biar si villager takut Terus lari Wah kan mati dia langsung ya Jadi kalian bisa menggunakan Argumen selector X, Y, Z ini untuk bermacam-macam Creation ya Tuh kalian lihat ya Seperti yang gue buat itu ya, jadi itu deh guys ya Terima kasih udah nonton Semoga kalian Semoga bermanfaat ini ya, tutorial gua. Dan kalau bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman kalian yang juga belum ngerti tentang yang ini ya, execute position dan argument selector. Ya, terima kasih, udah nonton ya, terima kasih, udah nonton. Jangan lupa subscribe, bye.